yang pertama aku nggak bisa nulis nama orang nggak huruf kapital dan juga nggak bisa nulis tanda tanya atau tanda seru penempatannya salah. Aku kayak risih gitu. Terus kedua, aku karena dari kecil nonton anime jadi sering banget niruin suara-suara pengisi suara anime alias kartun. Terus ketiga, aku kalau misalnya gerah atau panas gitu jadi cepet ngantuk. Jadi kalau orang kalau gerah kan apa ya, kayak pengen ngadem gitu, sedangkan aku pengennya tidur gitu, jadi ngantuk kan. Terus kalau keempat, aku kalau game, kalau saat ada satu game yang aku lagi mainin paling maksimal 3 bulan paling udah tamat, jadi tipe-tipe yang cepet tamatin game. Terus kelima, kayaknya semenjak dari SMA udah gak pernah pakai kerudung warna putih lagi karena kurang suka warna putih untuk pakai kerudung. Udah sih, sebenarnya itu fakta-fakta yang mungkin ya gitu-gitu doang, tapi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, dan itulah dia fun facts dari aku.